Kopi diminum jo abuh kapelo. Ambo nan kete bukan bamakasui menggurui, nak bacarito jo dun sanak kasadonyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Uki Hari, guru di SD Negeri 18 Muara Panas, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok. Saya mengenal kelas majalah literasi pada pertengahan 2020, tepatnya pada Juni 2020. Waktu itu Bapak Ihsan menyebarkan flyer kelas majalah literasi 1. Saya sangat bahagia melihat info tersebut, karena ini merupakan gudang ilmu yang akan saya cari untuk saya masuki agar bisa menambah karya saya lagi. Di kelas literasi saya, di kelas majalah literasi itu, saya bergabung dan ikut dalam pelatihan majalah literasi 1. Di kelas ini saya mendapatkan sesuatu yang saya cari-cari selama ini. Halo. Termute Bu Uki, tertutup. Kemana semua. Bu Uki? Kok malah hilang? Ini Uki. Nah. Bu ya? Uki? Ya. Ya. Ah, ya, muncul lagi. Ya. Silakan. Jadi di kelas majalah literasi itu saya mendapatkan apa ilmu-ilmu yang saya cari dan saya harapkan selama ini. Semuanya dijawab tuntas oleh Mas Eko dan Om Roy. Di kelas majalah literasi itu saya mengenal apa itu opini, apa itu resensi, esai, reportase, dan jujur saja di majalah literasilah saya mengenal jenis-jenis artikel tersebut. Di kelas majalah literasi saya tidak saja disuguhkan diberi ilmu teori tentang ilmu kepenulisan. Tapi kami sebagai peserta majalah literasi dibimbing dan dituntun untuk menulis artikel-artikel tersebut dengan baik dan benar. Dan itu diberikan ilmunya oleh Mas Eko dengan bahasa yang mudah dipahami. Sehingga kami yang awalnya awam, yang tidak tahu sama sekali, menjadi lebih paham dan berani untuk mencoba menulis artikel-artikel tersebut. Begitu banyak manfaat yang saya rasakan mengikuti majalah literasi. Tidak saja ilmu dalam ilmu kepenulisan, tapi saya juga mendapat ilmu jurnalistik yang sama sekali tidak sesuai dengan posisi saya sebagai guru. Tapi dengan mengikuti kelas majalah literasi, saya mendapatkan hal itu gitu. Jadi ini sebuah kelebihan dari mengikuti kelas majalah literasi. Saya dan peserta majalah literasi lainnya diberikan ilmu jurnalistik. Bagaimana kita membidik sebuah objek agar
objek tersebut terlihat lebih indah, lebih memesona gitu. Jadi kita harus diajari mengambil angle yang tepat sehingga menghasilkan gambar atau foto yang lebih berkualitas. Manfaat begitu banyak saya rasakan yang saya dapatkan mengikuti kelas majalah literasi ini. Saya bisa menyalurkan hobi menulis saya di kelas majalah literasi. Mendapatkan jejaring yang baru, bukan saja sahabat, tapi juga keluarga dengan mengikuti kelas majalah literasi ini. Di samping itu, saya merasa setelah mengikuti kelas majalah literasi ini, rasa kepercayaan diri saya itu lebih tinggi. Kenapa? Karena artikel saya yang dimuat di kelas majalah literasi itu dibaca oleh masyarakat Indonesia. Kenapa masyarakat Indonesia? Ya, karena majalah literasi Indonesia ini adalah majalah yang berskala nasional. Ditambah lagi, majalah ini juga telah memiliki ISSN. Dan yang paling penting, yang paling urgen yang saya rasakan sebagai guru ASN adalah ketika artikel saya yang dimuat di majalah literasi memudahkan jalan saya untuk ke pangkat yang lebih tinggi. Dan ini sudah saya dapatkan, yang sudah saya lakukan pada periode April lalu. Saya memasukkan artikel saya yang di majalah literasi itu sebagai bahan tambahan untuk naik pangkat. Dan alhamdulillah, bahan artikel saya itu mendapat poin 2 yang termasuk pada artikel ilmiah populer yang diterbitkan oleh media massa nasional. Jadi begitu banyak manfaat yang saya dapatkan ketika saya mengikuti majalah kelas majalah literasi. Dan bagi para sahabat webinar, jangan ragu lagi, ayo kita serbu kelas majalah literasi. Apalagi kelas majalah literasi akan dimulai pada 22 Januari tahun ini. Demikian, sambal randang baunyo lama, langsung dimakan parik pun kanyang. Ko ado kato nan basa lemak, mohon dimaafkan jo hati nan lapang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you.